بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا أما بعد bukan ayat yang ke 13 dan 14 betul ke 13 dan 14 daripada surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah kalau buku kita muka surat 19:21 boleh jumpa buku. Okay. Boleh dah? Okey. 19:20:21 dah. Ha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن القول ولكن حق القول مني boleh dah. Okey, boleh sekali lagi. Walakin haqqal qawmin Hmm.
La'am la'an situ sedengung. Jahan satu lagi. Najin dengi. Jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Duku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. وَأَيَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ sekali. Bina nasi ayaumikum hadza inna nasinakum. Bahasa Melayu sekali, kedua bahasa masa paham kau.
Sebenarnya dua ayat ini memberi satu gambaran, satu gambaran kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia memberitahu bagaimana kita ni kok sebenarnya di dunia ni ada peraturan. Kalau ingat dalam pertemuan yang lepas, kita cerita bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang bersalah tu, mereka duduk ingat minggu lepas. Bagaimana mereka duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala di hari pengadilan. Mereka duduk. Lepas mereka pun berkata, Tuhan kami lihat, kami dengar. Maka berilah kami balik ke dunia. Berilah kami balik ke dunia, kami nak buat amal soleh. Sesungguhnya hari ini kami yakin. Ingat begitu. Sesungguhnya keyakinan pada hari itu untuk pemandu. Keyakinan pada hari akhirat, bila tengok syurga, bila tengok neraka, bila tengok api depan itu. Sedangkan dulu kita kata, bila percaya ke? Jadi sekarang masa di dunia percaya, sebut pasal akhirat percaya, sebut pasal syurga percaya, sebut pasal neraka percaya. Tiba-tiba bila sampai hari itu dihadapkan dalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sungguh tertunduk, orang salah kita tertunduk ini, kita kata, ya Allah, hari ini kami tengok, hari ini kami tengok, benda yang tengok, benda yang tengok masa dunia ini, hari ini kita tengok, hari ini kita tengok, tapi mau ada sebenar dalam Quran situ pasal hari akhirat. Dalam Quran, bila dalam Quran dia percaya, sedangkan Al-Quran tak percaya, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak percaya, sedangkan ulama orang satu ambia orang Nabi tak percaya. Dalam Quran kita bahawa no akhirat no ada, tapi bila tak ada depan mata, bila tak ada depan mata tak percaya. Dia nak bila ada depan mata baru percaya. Sedangkan kita di suatu hari nanti akan berada di waktu itu, kau boleh berkata ada semua. Kita orang beriman, alhamdulillah kita percaya, alhamdulillah kita percaya. Sebab itu kita percaya, kita berkata, kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu pasal akhirat, siapa tahu pasal akhirat, tak ada orang tahu. Kalau Allah Ta'ala letak kepada Rasulullah, kalau Allah Ta'ala letak kepada Nabi Ta'ala, kita tak tahu. Tapi bila nanti kapo Allah Ta'ala turunkan wahyu Al-Quran kapo, itu kita percaya. Misalkan pada orang rumah dia ada kita ni, dipersoalkan kepercayaan. Kepercayaan itu kita lahir, kita percaya bahawa Allah SWT Tuhan. Walaupun kenapa kita percaya Allah Ta'ala Tuhan. Allah Ta'ala datang kapal yang begitu, kita ada tengok. Kita tengok. Dalam hari akhir, boleh akhir, fikir. Bila kita fikir, betul. Memang Allah Ta'ala esa, memang Allah Ta'ala yang ciptakan segala ini. Bagaimana keadaan alam terjadi seperti ini, macam mana boleh jadi diri tak terjadi seperti ini. Mesti ada Allah yang ciptakan. Kita pun boleh tahu sebuah Allah. Semayang punya alam, meralik yang yang agak pun semayang itu ada orang yang bawa sekat itu bukan cara semayang semata-mata. Bapak kok nanya dia tak boleh tahu. Jangan itu semayang dalam mustahil. Dia bukan semayang lagi, tak bila semayang. Dia juga bukan semayang lagi, kok lain dia percaya yang sedangkan solat itu yang agak kok mulia-mulia begini. Ada begitu dia kata, satu sekali tidak pandang pun ada lagi orang mulia guru bahagia ini satu pandangan yang bahagia. Semayang dulu anak-anak itu kita kena tengok semayang dulu 7 tahun ke 4 tahun dah 10 tahun tengok lagi tu ada 3 tahun dah sekarang baru semayang budak tu
kalau mau ayam tu tengok sorbola itu sudah tu tiga tahun tujuh lah lapan sembilan sepuluh tahun pula dapat tu kalau tidak tu baru lah itu kalau buat daripada tujuh tahun tak jadi pukul sepuluh tahun kalau berarti masa ni kita ni berarti kita betul tak kalau tujuh tahun kita tak berarti kita tengok dah lebih besar kan kita tengok bukan sepanjang kita tengok anak itu. Terjadi dapat lokal tiga tahun dah berikan. Tiga tahun dah berikan. Kurang untuk sama-sama dia main, sama-sama dia punya penekanan-penekanan. Lama-lama saya profesor dia. Okay. Sebab tu, yang kita nak cover, bila kita duduk di dunia ni, kita mula diuji. Sebab tu, bila orang kafir kata, Allah Ta'ala, ya Allah, kami lihat, kami dengar. Berikan balik. Ya, berikan balik. Sebab kami nak buat amal soleh. Jadi kabar doa ini tak ada doa. Dan tak ada doa. Ada doa. Rekat ini, masa untuk kita duduk di dunia habis. Sekarang ini di akhirat. Bila tengok, baru menyesal. Baru nak balik. Baru nak balik. Biarlah, ya Allah, kalau pun nak buat amal soleh. Nampak soleh. Hari ini kami yakin. Masa dunia kita yakin. Untunglah kita yakin. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kita yakin. Walaupun tak tengok hati. Walaupun tak ada depan kita surga yakin. Tapi kita yakin. Kita yakin. Katanya surga nanti. Sebab itu kita masuk ayat yang ke ayat yang hijau benar. Allah Ta'ala kata, walau syikna. Kalau kami la ataina kulla nafsin hudaha. Boleh beri setiap jiwa itu hidayah. Boleh bila. Boleh. Tak jadi masalah bagi Allah SWT. Tengok malaikat. Semua malaikat to'at kepada Allah SWT. Bukan tak boleh. Semua malaikat itu tak. Malaikat to'at. Lama mana malaikat pun to'at kepada Allah SWT. Itu malaikat. Allah Ta'ala kata walau syi'na. Kalau kami nak la ataina kullu nafsin hudaha. Setiap jiwa ni, kita setiap jiwa kita ni Allah Ta'ala boleh beri semua hidayah. Kalau tak ada buat tengok malaikat, memang malaikat lah. Mana ada orang dah ada malaikat. Malaikat semua untuk apa tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau orang kafir ni kena terbalik. Kau fikir nak terbalik. Tuan kata kalau nak beri hidayah boleh bagi dah. Sebab Allah Ta'ala telah buktikan adil tadi. Mereka semuanya to'at pada Allah Ta'ala. Nak mesti lain. Walakin haqqal qawlu minni telah menjadi ketetapan dari la'am la'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in akan penuhi neraka jahannam itu daripada jin dan manusia keseluruhan. Cinta manusia lain bukan macam malaikat. Kalau malaikat semua to'at pada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia diberi ujian. Kalau manusia, malaikat lain, manusia lain. Kenapa untuk manusia? Untuk manusia ni, manusia diberi pilihan. Jadi pilihannya, kita diberi pilihan. Nawa'udhu boleh. Awak ada ina pun nanti kami kami berikan pada mereka dua jam. Boleh tak ada amal di mana manusia. Beza dengan malaikat. Malaikat semua doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia lain. Hidup di dunia diberi pilihan. Sebab pilihan dia tu adalah ujian. Sebab kehidupan di dunia ni ada inna beluakum ayyukum ahsanu amalan. Berarti uji siapakah di antara kamu yang paling molek amalan, yang lebih molek amalan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan kita di dunia ni cara dia ialah uji. Kalau dah uji, uji kita diberi pilihan. Nak ubah ke tak ubah? Mata kita nak tengok ke tak boleh tengok?
telinga kita nak dengar ke tak dengar, lidah kita nak sebut ke tak buat, tangan kita nak buat ke tak buat, kaki kita nak melangkah ke tak melangkah, kita juga ni macam kita kese lah, tahu kese ni kan dia bisa anak, sehingga dia awak ke dia. Dia pun satu soalan A, B, C, D. Kita pun nak jawab dia tu. Nak jawab A pula A. Nak jawab B pula B. Nak jawab C pula C. Nak jawab D pula D. Tapi bulat, oh kita bulat tu. Kita kena bulat lah orang tu. Kalau satu tu, kita makan. Kita dalam hidup lah kita, kita kena buat satu kita. Dalam hidup kita hidup rumah kita, dalam rumah nak suami kita ke awak. Faktor satu benda. Dia ada A, B, C, D. Kita berjawab A, betul, betul. Haa, sabar. Nombor dua tak sabar, nombor tiga tak sabar, nombor empat tak sabar. Maruah situ, kita pun nak maruah. Dia lagi situ. Diberi pilihan, tapi jawapan jenis. Haa, diberi pilihan. Ada A, B, C, D, menjawab. Ada satu benda, uji. Lepas tu, tak ada A benda, B benda, C benda, D benda. Ada makna ni. Ada satu keadaan. Kita ada semua, yang hidup kita ada semua. Nak buat benda, nak maluk ke, nak memaafkan ke, nak support ke. Ada semua, nak syukur ke, ada semua. Nak mufak ke, nak diam ke, ada semua. B, A, B, C, D. Kita berjawab. Kita berkata, mumpah lah. Nak ada mumpah macam mana? Tapi, dia tak ada dalam bentuk soalan macam peksa tu. Apakah dia tak ada itu? Dia soalan dia real. Soalan dia hidup panggil. Soalan dia betul-betul. Macam ni lah. Tadi, nak masuk, nak mari sini. Kata. Soalan tu, nak mari dengar ke tu? Soalan. Jawapan dia lah. Orang-orang yang nak hidup. Tidak apalah. Rumah-rumah pun nak pergi juga. B, C. Nak tengok cinta Korea, C. B, ada pun lah nak minum air. Kita kena pamit, kita nak minum air. Nak pergi juga. Apa sih? Kau buat tangan, kita minum air. Tapi soalan itu dalam bentuk real. Dia bukan dalam bentuk kertas. Dalam bentuk kertas. Apakah yang anda akan buat? Kita berkata buat apa? Dalam buat, oh kita boleh jadi A. Bukan air yang betul. Tapi betul. Oh. Nah. Tapi kalau dia nak betul, ini jawab. Ini tak betul. Ada kata-kata nanti. Itu catat. Itu catat. Itu catat. Dia nampak lagi kan nanti. Kalau nampak, balik lagi. Kalau nampak, tukar boleh. Kalau nampak, tukar catat. Balik lagi. Sebab tak nampak lah kita jadi dunia ni. Sebab tu mereka dari cahaya pun ada nampak itu. Nampak. Tu tak ada jawab, nampak. Kalau nampak, tak jadi dunia kita. Baik pelakon, pelakon. Oh pelakon, baik tu. Macam kita semayang lah, semayang. Nak semayang, mok duduk depan tu. Mok duduk depan tu, nak semayang ni. Cuma nak kat tepi, kosong ke kamar. Tak mok ni. Keseluruhan
Kaedah yang kita guna itu untuk kita. Kita bukan orang malaikat. Kita gitu. Kita suami kita, anak-anak kita, ini kaedah. Ini kaedah. Kaedah dia, kita juga pilihan, tapi kita kena jawab kok. Nah, kita kena buat kok. Walaupun dibekalkan kita segala macam pilihan, kita kena pilih kok betul. Kok betul itu mana? Ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Situ baru dia betul. Kalau dia betul, ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Agama itu, itu agama baru betul. Lalu ikut akal, jangan akal macam-macam. Akal itu macam-macam akal ni. Contoh, contoh. Akal, akal. Bila kita lapor, bila kita lapor, akal kata, boleh makan lagi. Segala ada daging, boleh makan. Tapi waktu mati, kalau kita tak senang, kalau kita boleh. Nah, kinzik, anjing, tak boleh. Kalau itu akal, benar Allah ini kan daging kan? Masuk je lah. Nak buat gerasa-gerasa, nak buat sting-sting, benda susah. Nah, ada daging tu. Tapi kalau itu agama tak lagi. Sebab tu kalau itu akal, dia kena bantukan uang. Nah, dan banyak bila itu akal, jadi rosak. Sebab akal, dia tak ada bantuan. Kok membetulkan akal itu adalah uang. Nah, sebab kita kena bantu. Kalau kita tak bantu, tak ada kena ayat bantu di sini. Kalau tak ada bantuan dari Al-Quran, asalnya tak akan reti kita nak buat, nak jawab A, B, C, D. Kalau ikut akal, kita rasa betul. Contoh puasa. Puasa dia kena daripada subuh, tak pakai dia. Kita tak boleh start puasa daripada subuh. Subuh nak start, walaupun kita kata bilangan jam sama. Benda masalah tu dia. Kalau ikut sama kan? Kita puasa subuh, kita buka perlahan. Kalau itu waktu kan subuh, waktu maghrib. Ha, kalau tiga bilangan, bilangan jam, betul dari sini. Kalau kata nak rehat tu, tu tak jam kan kita rehat. Tapi hati itu, kalau itu ada, tu nama saya. Dan itu, penipu agama. Agama yang tak ada sebuah dunia. Penipu agama dah rusak ibadah tu. Sebab akal ni, ini itu yang menjadikan betul pilihan akal adalah agama. Situ dia panggil generasi nak imbang betul atau salah. Nah, waktu fikir ni, dia kena masuk balik guna agama. Betul ke tak? Dia mau pilih fikir lagi. Dia kata, itu masalah nak kahwin lelaki atau lelaki. Akal je. Ada kahwin kucing ni. Kahwin kucing, kahwin yang kata lepung, kan sama lagi. Kau yang kucing dan bersatu pun boleh hilang tak rasa kesenian dengan kucing. Lepas agamanya begitu itu agama tak mudah jadi yang berpasangan-pasangan lah tidak perempuan tak ada orang pakai selipa keluar kanan bantu hati tak ada orang pakai selipa kanan bantu dia mesti pakai lah ke kanan dan itu orang dispaskan itu tak berhenti di jeda dan orang kasut keluar kanan bantu tak. Walaupun dia orang habis pasang Zainal-Zainal belakangan lagi. Dua bila dia habis pasang lah. Tak sepasang belakangan lagi. Tapi orang berpikirkan kali. Saya duduk sama lagi pun. Saya kira boleh tenang, boleh direk. Sebab dia ikut akal. Akal kalau kira dia kena pandu dengan yang memasuk dari Tuhan buat. Tuhan buat manusia ini berpasang-pasangan. Sebenarnya berpasang-pasangan. Kalau tak pasangan, tak jadi dunia kita ini. Binatang berpasang-pasangan itu berpukuhan. Berpasang-pasangan itu kalau boleh tumbuh. Maksud itu Tuhan buat dunia kita semua berpasang-pasangan. Nanti akan semua. Kita punya masalah. Saya dengan orang lelaki ni, saya suka lah. Sama-sama suka. Kalau kadang-kadang saya ngomak, saya suka.
misalnya jadi molek. Nah, tapi kalau ini deh, akar itu sebab agama nanti betul akar ini. Akar agama itu sepasang laki dan perempuan. Apa dengan orang? Lihat pula bila putih situ, barulah betul akar ini. Kalau tidak kuno. Nah, macam ini kuno disebabkan akar ini tanpa panduan wahyu. Tak orang kata di parangan dia, dia panggil sepasang mungkin. Dia panggil kalau sepasang, dia kanan, sahina, dia kiri pun, sahina, ini nampak. So, nah, sebab masalah kita banyak kita punya ada tanpa panduan. Agama itu masuk ke mungkin agama itu betul. Nampak satu benda itu mungkin agama. Baru keputusan itu hak masa dipilih itu A, B, C, D, E, sepuluh ini baru itu macam mana awak panduan panduan dia di mesti agama bila agama tengok kita pun betul kita lagi tengok sekolah pulang dia berlumpah dia berlumpah sedap lumpah air dia berlumpah dari dia yang itu lah ada di sekolah sesuatu sedap lumpah dia berlumpah kita nak hati kita ada dua pilihan. A, join sekali. B, berhenti situ sambil dengar. C, berlalu pergi. D, ada lagi yang terjadi. Kita nak ambil dulu. Kalau kita ambil A, duduk situ. You sungguh, kita kan. Apa-apa. Ambil dulu, kita ambil A. Kalau kita duduk itu, kita ambil dengar. Kita apa, kita dengar. Jadi, itu. Kalau kita ambil C,
Ia tuan kata dah kata orang miskin tu kata mudah ni jadi orang miskin tak sabut lah kan dia dia tu duduk tu lah kita kata ke dia senang ni jadi orang kaya ni orang kata boleh kata dia pun kata ni senang ni jadi orang miskin tak ada kata pun tak boleh kira itu takkan gitu dia sebenarnya duduk di mana-mana pun kaya atau miskin kalau kita reda insyaAllah tak ada masalah. Ujian, ujian lah. Orang kaya, cari kaya. Orang miskin, cari miskin. Orang kota mahal, cari kota mahal. Itu dia rasa kita susah hangat. Orang lain pun susah. Itu. Hari itu sebalik kerja, saya bawa kereta, sampai kata filai. Main ke perhentian. Saya tak ingat sudah. Balik kerja, kalau masa anda balik kepada Allah, tunggu mungkin. Waktu saya pun ada untuk kata, kata belum ini kata takam berasa. Saya berdoa juga. Poci seorang, anak berdekat, orang punya belakang, ada anak orang jadi dia, pak orang itu. Anak di depan hanya, anak muka sembilan. Allah kata, oh, naik motor sikap masa itu bahagia dia. Allah itu nampak bahagia dia. Lepuk tangan, anak terpangah, lepuk tangan. Wangi mali, azuki. Kalau tengok, anak terpangah kan. Antara dia mau menghisap kan. Oh, kata lah. Tapi yang lepuk tangan, yang masuk ke tangan anak itu. Dan yang saya jumpa hati, kok bukan ku balik. Haa, bagi anu, kalau tengok itu lah. Benar-benar bahagia di sini, di sini, di hati ini. Dan padahal adalah ketika besar, waktu-waktu itu dia bahagia macam mana kita hadapi. Setelah kita jauh lah, kita ada orang lagi sendiri. Kita pun berlaku, awak sendiri pun di panggung dulu kita berlaku. Waktu itu balik, hati itu. Kita ini tak menghargai apa yang kita kita ada ke apa kita macam mana kita dari korang. Ya, balik ke ayat telah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan dipenuhi neraka jahanam itu daripada jin dan manusia keseluruhan. Kita di sini kita kena jawab itu. Kita tak boleh kata gini dia boleh pilihan tu sampai kepandang saya nak jawab dia pun bukan itu. Dia pergi sana A, B, C, D. Saya nak pula D ke mana lagi. Tidak boleh itu sebab arahan dia gunakan yang betul. Tak ada yang betul. Walaupun diberi pilihan tapi kita kena gunakan yang betul. Jadi kalau kita nak gunak itu berpandukan benda itu agama kita belajar. Kalau tak belajar tak tahu orang ini. Kita tahu. Kita main akal kita dah sebut lagi. Rasa dia, rasa dia salah. Rasa betul-betul, rasa betul-betul ini tak kena. Ini kita. Lalu Tuhan kata kehidupan manusia ni dia akan diuji. Sebab hasil daripada ujian tu dikilu. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Orang sudah jahat. Tampung-tampung. Buat bukan situ tepat itu. Bukan situ. Ia boleh janji dengan Tuhan. Dia tak boleh aku masih. Beri aku masih. Aku nak sesak semua anak aku. Nak jadi ikut dia. Waktu itu lebih nak pergi situ. Kita bukan pergi situ. Kita nak pergi kat hari akan syurga. Nak pergi situ. Tapi dia kata beri aku banyak orang. Aku nak sesakkan semua. Dia nak sesakkan semua. Nak masuk dalam neraka. Dia tak boleh di situ. Kena beringat orang. Alam a'ad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan innahu lakum adu yukum. Bukan tu dah beritahu bagi kamu. Bahaya bani adam. Dalam sekali-kali kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang mati. Syaitan itu tak boleh. Dia tak sepunyi. Dia bukan. Dia tak ada musuh-musuh. Memang musuh kita. Dia tak ada nak jadi kawan. Dia memang musuh.
yang nyakit kita. Kerja ambil adalah untuk buat kita belajar. Itu kerja. Maksud belajar. Orang macam kita ni maksud sesak itu besar. Tiba-tiba maksud sembah bahan belajar kan. Tapi belajar ni apa? Belajar. Kerja ambil maksud belajar. Maksud kita terkelinci. Maksud itu je. Maksud kita belajar. Nampak baik-baik-baik untuk lelaki, nak suruh jemput lelaki siti. Nampak baik dengan lelaki, nak suruh jemput suara siti. Nak buat kita lah, saya tak buat banyak. Tak buat banyak. Orang macam kita ni, nak fikir, tak buat suruh nanti siti. Susah, tu orang tu nanti siti. Kita nanti siti. Tak lidah tu, ada dia siti. Kalau ni pun tak, kita dia. Nah, dia buat ni. Dia hijau siti, kalau dia tu malam. Itu malam. Nah, jadi nak apa je? Nak kita malu. Jadi kita ada A, B, C, D. Nak malu. Nak siapa? Nak ketawak ke? Banyak dia tu. Ini. Nak salah milih. Cakap lah ni. Kau pilih. Betul ini. Cakap. Kan tak? Nah, itu lah. Ini nak suruh kita. Buat. Nah, dia mewaswakan kita. Dia menunjukkan kita. Ada dipisikan kita. Kita yang buat, kita yang buat dengan bisikan dia. Mulai. Aku sokong. Dia sokong. Siapa ada patuh hati, dia kata, dia buat, aku patuh. Siapa ada patuh hati, dia kata, tanya, dia buat. Tanya mulut dia, mulut dia, suatu dia. Tanya mati dia, nanti dia kan. Dia tak buat, dia tak nak. Mana ada saya buat, saya tahu lah. Dia isi dia. Kamu tu hati nak main semua. Hidup. Satu hidup. Tiga lah hidup. Dia isi dia. Dia tidur sikit. Hidup sikit. Dah lah hidup. Sikit dia hidup. Buka mata kan lagi, tidur senang. Sikit dia rasa terus terang. Tidur sekali. Musim hujan. Kau sedar lagi. Bila kita soal ada panggung hamba, apa ada bayang sumpung? Kita kata, ada apa ni? Tak ada apa ni dia? Layak dia. Saya kapal dia ikut sumpung. Dan dia sering dia sama dah lelok, bukan lagi dia. Kadang dia lelok, dia. Nah, sebab buat keputusan akhir ni siapa? Dia. Itu buat keputusan akhir ni. Keputusan kita tanggung lah kita. Dia bukan apa kan tu, dia kita tu. Dia. Dia diperangkat. Perangkat itu. Boleh. Saya sokong. Saya sokong satu kata. Kita kau semangat. Lawan suami. Kau semangat kita. Kamu di pihak yang menolak. Betul kita. Yang kelima. Benar tak benar. Bukan dia ambil. Benar tak benar. Agamu. Agamu. Jadi kira di agamu. Nampak dia betul. Kalau ikut itu. Susah kan. Jadi Tuhan kata menjadi ketetapan gini saja. Kita hidup dunia ini diberi satu orang. Walakum fil ardi mustaqarrun. Kamu di bumi dah duduk. Walakum da'un ila hayyin. Duduk bersenang-senang sampai satu masa yang ditetapkan. Semua kita ni jadi ada waktu lahir,
ada waktu lepas mati tunggu, tunggu untuk bangkit balik zaman akhirat. Tunggu itu duduk di mana? Barzakh. Semua orang tunggu segelap manusia terakhir. Orang-orang yang ada mula-mula kan mati tunggu itu sehinggalah mati hok terakhir. Bila mati terakhir, barulah jamak, barulah berakhir jamak, barulah itu nanti akan pakai balik lepas itu. Sekarang ni bakal terlantuk belakang untuk kita moyang-moyang itu tak biasa. Namun itu nanti pakai balik dan pakai nanti waktu jadi kita ni. Ya Allah, nampak dah hari ini bunyi melaka wani, menggerungkan wani. Nampak dah surga, senang wani, nampak dah. Nampak tu hari itu tak ada pemerintah faham pada hari itu menaikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang hari itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaklah kita surga untuk melalui farjah. Nah, untuk hari ya Allah berilah balik nama soleha kami nak buat amal soleh. Sebab di sini kami yakin mungkin sekarang ini kami yakin kita baca, kita tak boleh yakin di sini, kita nak yakin di sini, kita nak yakin di sini, barulah betul keadaan kita, barulah betul keadaan. Sebab memang jadi ketetapan itu tu. Dalam itu lah keadaan manusia itu. Keadaan manusia dia lahir, dia hidup sendiri sebagai hamba Allah. Hamba Allah masih sama di khalifah Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia khalifah tu manusia. Jadi kita boleh ubah dunia, kita boleh ubah. Nawak boleh pun boleh lagi. Kita nak tak pokok, nak jadi rumah, kita nak meracun batu, buat jadi seni, boleh lagi manusia. Allah ni akal dia sekali tu sebab dia khalifah sini untuk memakmurkan nak duduk sini. Beza kita mendatang binatang sekadar untuk berjuang dia, dia akan dia tidak seakan kita. Binatang tak boleh, dia boleh buat kereta tak boleh. Akan dia tak boleh buat kereta. Akan dia boleh buat tempat tinggal dia. Kalau buah, buah buah. Kalau burung, berdoa burung, salam burung. Salam tu je. Nah, dia tak boleh buat macam kita buat. Kita boleh buat macam-macam manusia. Sebab tu akan macam-macam kita boleh buat tu. Macam-macam lah tu kok akan kita soalkan. Sebab kita ada berdua, kita akan nak ada boleh lagi. Nak ada, nak apa, boleh. Kita nak ada, kalau tak ada boleh lagi untuk manusia. Tapi setiap apa yang kita buat, ingat kalau nak menikmati Zawrafin khairah, ya. Kalau siapa yang buat satu benda bersaudara terbaik, ya. Kalau siapa yang buat satu zarah bersaudara terjahat, ya Allah, dia akan banyak. Dia akan banyak. Sebab dia boleh banyak. Karena kemarin kita itu, ya Allah, kita boleh mengada laki ini, boleh laki ini, cakap laki ini. Itu kemarin kemarin, ya kita boleh ini. Ada laki ini, bersuara kecil boleh laki. Anda meminta maksudnya nyesah ini. Anda nyesah sini. Nak berkotak sini. Sini berkotak aku. Tak akhirat tu kalau tak aku nak aku buat rasa-rasa kita sini. Jadi kalau kita kata ada belaka ni nak suruh tak ada tu taubat sini. Taklah buat taubat. Jadi kita semayang 5 kali sehari. Sepatutnya 5 kali sehari tu taubat sama. Taubat sama astagfirullah. Malu waktu tu pula Allah ada dunia Allah. Daripada subuh lagi sampai waktu zuhur, banyak dunia buat selanjutnya. Ingat tak banyak lelah. Daripada zuhur subuh ke zuhur, zuhur tak asal, lemah asal itu juga. Padahal 2 jam ke 3 jam ke waktu dia lelah itu. Asal ke maghrib, maghrib buat panjang tentang kejap dia lelah itu. Ia maghrib ke isyak, maya isyak pula, lala pula. Isyak, maya subuh esok pula, maya subuh, lala pula. Kau tak mahu ni sepatut ni. Nah,
Tapi kadang-kadang mayang kita tak mengalirkan rasa tobat. Ha, sebab dia, sebab kita tak rasa buat seperti itu. Ha. Kita kena renung lantai, tengok dia lari, tengok dia lari. Lagi tak? Tak ingat dulu. Ha. Tak ingat dulu. Tak ingat dulu. Takut ini kena ingat orang. Ingat orang. Macam ni lah, orang ini kita dah ingat tak saya? Ingat, masuk ingat, menyapu rumah ingat, sapu sarang dapur ingat, ingat apa dah tengok ingat. Suami pun kata batu. Ini baru ingat kita. Ini kita setiap benda dah ingat Tuhan masuk. Sebab benda tak tahu mengenlah untuk seorang hamba yang tak ingat Tuhan ni atas lala tu pun tak ingat nampak lain ada sana atas lala mana ada ingat ke Allah tak ingat tu tak ingat tu kita ni padahal duduk makan duduk dapat peritam ni dari mana ni mari duduk nafas ni satu lagi Tuhan duduk tarik nafas ni lepas nafas satu lagi, satu lagi Tuhan tengok satu lagi Tuhan tak ingat kita orang tak pandang bersyukur sebab kita kata sikit je daripada kamu yang bersyukur sikit ya kan, serumah kita ni bukan semua kata dia gitu tak ada astagfirullah itu semayang yang mengalir-alir itu maksudnya ingat Allah dia biarlah solat untuk mengingat itu untuk ingat dan ada ingat ingat sokmo segera waktu itu sedang waktu itu ingat Allah ingat sokmo ingat sokmo nanti itu semayang seluruh Allah ingat solat dia wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sunnah solat ibadatku itu pun nantiku untuk Allah tersebut. Nah, ingat sesuatu. Tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi. Karena sini. Hari kita ini ada lah. Ada lah ke? Oh, ini ada waktu. Ada waktu. Tidak ingat apa itu. Tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi. Tapi untuk cakap. Bila nak berakhir sekarang. Masih sini. Astagfirullahaladzim, maafkan, maafkan. Kita nasib baik ada lagi, maafkan. Maafkan, maafkan. Maafkan, boleh ke selama sekali maafkan. Tapi nak telefon sini maafkan. Akhirnya lagi bila tengok baru nak minta ampun. Macam lagi lah. Soal cek, ya Allah milahkan balik, kami nak buat soal. Boleh lagi, boleh. Nisah tak nisah sin sebelum api nafah itu dan api nafah itu api nafah lagi itu nak tolak kalau ustaz saya masih muda dulu dia buat ustaz api dia api dia api dia dan kami sejuk belajar ni buat malam dia besar tak ada besar api banyak ustaz dah selap
Pakainkan mo. Kita pabalik mo. Yusuf po. Ipapalikan mo. Ito magpapalik. Nang sige. Insya Allah mahalik. Sebab nanti insya Allah mahalik. Sebab itu kawan yang Allah baik. Ada kuliah. Nanti orang. Dia seperti hujan. Kalau hujan tubuh. Bukan rasa. Kalau hujan tubuh. Dengan Ustaz saya pergi ke dunia. Kena juga. Nah, duduk tengah tu. Kena juga. Kalau balik. Balik pusing. Kita teruskan dia. Menjadi orang baik. Dia nanti berhenti jeruk. Boleh jeruk ke arah kebaik. Nah, itu si tempat itu. Kita tak ada jeruk dah kan. Dari jeruk kan masih. Kita dah buat semua di jeruk tu. Api dah lah si beri jeruk tu. Kita minta Allah anak aku. Nah, bersih-bersih tu. Juga sekarang saya yang bagi kau itu. Faham tak tu? Kita duduk sini sebetulnya. Nah, itu. Jadi kita dunilah bentuk jawapan kita tu. Dunilah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadu'ku. Yang ajak yang ke fakna. Fadu'ku maka rasakanlah. Ini untuk orang yang bersalah. Yang bersalah. Dia ajak yang gerunglah. Orang yang bersama rasalah bima nasitum liqa'a yaumikum hadza dengan apa yang kamu lupakan tentang pertemuan hari ini. Pertemuan. Jadi disebabkan kamu lupa, rasakanlah disebabkan kamu lupa. Ini bukan terlupa ni. Lupa lain. Ini melupakan. Terlupa dia tak ingat. Allah tak ingat awak puasa. Terlupa saja waktu ingat melupakan. Tak ada. Kamu sempat lupakan apa dalam agama. Dimaafkan kalau berlupa-lupa. Lupa kalau melupakan. Jadi Tuhan kata faduku. Maka rasakanlah bima nasitu yang kamu lupa. Maknanya yang kita nafikan. Yang kita tak berlupa. Yang kita tak canggih. Sebab orang kafir menafikan akhirat. Orang kafir menafikan akhirat. Meninggalkan akhirat. Rasalah apa yang kamu lupakan hari ini. Dulu orang ingat. Tapi tak boleh. Orang tak bodoh. Tapi ada kiraan tak boleh. Mereka yang jaga neraka. Dulu di lepon. Khazan itu. Alam yang ikut menari. Bertanya penjaga dia, tak ada ke orang kampung? Tak ada ke? Masa kena cerita lah. Alam yang ikut nazi, tak ada ke orang kampung balik mengingat ni? Tak ada ke orang mengingatkan? Masa dia tu ke dalam nazi. Tak ada ke orang kampung pasal hari ni? Jadi kamu ni sebab lupa hari ni rasa. Kalau berkata pasal jamak, pasal akhirat, pasal syukur, pasal neraka, tak percaya. Hari ini dah nak depan mata, baru nak balik. Ya, ya. Rasalah hari ini. Rasalah hari ini. Dengan apa yang kita lakukan. Rasalah dengan apa yang kamu lupakan dalam pertemuan pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diadili. Pemeriksaan seorang-seorang orang-orang minta Allah Ta'ala kepada Isan kena mandi ya Allah janganlah buat kiri berbaik dengan Isan dia tanpa Isan sedang inilah kalau kita masuk suku tanpa Isan minta tapi boleh tak minta kena waktu nak itu tanpa Isan ni sedang macam kita ni ni macam kita baru ni masa COVID semua sekat jalan tiba-tiba sampai kat kita laluan kita lalu tu sekat ni orang lain duduk pergi kita ni tanpa risau tak ada kita kalau kita duduk di airport ni juga orang duduk beratur kita lepas itu apa sekat ni muncul kita lah dengan Allah Ta'ala supaya kita ni dapat masuk suku tapi nak jadi itu bukan senang lah benda mahal takkanlah boleh mudah-mudah dia perlu mujahadah
pun pada malam ini, pun pada lawan rasa amdanan tu ala-ala terus mana? Sebab nak kena special kan? Nak special ni takkanlah boleh kita biasa-biasa, mesti kita special juga. Rasalah dengan apa yang kamu lupakan, rasalah dia, rasalah azab seks lain. Itu lupa sangat, hari ini rasalah patahlah. Hari itu berlima sangat ni. Waktu hantar kau dengan dia percaya, hari ini rasa. Dengar laki, berkumpik lorong, dengar laki. Kau kena azab dia, tak boleh. Bila kita bangat, bukan topik biasa ni. Kelor-kelor ni. Bukan bunyi biasa, bunyi tinggi-tinggi ni. Bukan tolong-tolong, bukan gitu. Walaupun betul-betul sama-sama salam, tak tolong ni. Tak boleh, ini mampu. Kalau kita sebut tolong-tolong, tak boleh. Kalau kita punya hati, saya buat. Kalau faham kok itu, dengan orang Allah sekarang, orang yang rasa macam mana mengayak hati kita ini. Tak bodoh. Ha, dulu tak bodoh. Jangan minta orang kita juga. Dulu tak bodoh. Jangan buat minta buat juga. Dulu tak bodoh. Jangan pelahi juga. Tak bodoh. Tobak dan tak boleh. Tobak si. Bertobak di dunia ini. Dah, masih. Satu pun hazim lagi, Allah mula ada sekti, Allah ada sekti. Inna nasinakum, sesungguhnya kami lupakan kami. Tak cari lagi. Nak minta apa pun tak boleh, nak minta pergi belah esam pun tak boleh, lupakan. Tak cari lagi, melupakan kami lupakan. Kita lupa, takkan orang lupakan itu. Kita buat macam ni orang, nak suruh macam ni. Orang ada besar, orang ada besar lagi sangat datang. Kita tak boleh tengok apa. Orang bodoh kan? Maksudnya gitu. Orang bodoh pasal akhirat ni, tak boleh tengok. Bagaimana kamu lupakan pertemuan hari ini? Kami melupakan kamu. Maksudnya hari itu waktu Al-Quran atau Nabi SAW duduk kampung ni pasal suka, pasal niaga, suka. Dia dikata Nabi, dia kata Nabi dia tukang sehir. Dia kata Nabi dia tu dongeng, kumpa kanda tu. Dia kata Nabi. Oh, tak tahu cerita pasal suka, niaga. Atuk dari gini ni. Nabi duduk kampung. Gini, dia kata ke Nabi. Sebab ni, dia kata kumpa kami. Tanpa tiada api dah habis. Muhammad itu pada ini, ada. Lupa pertemuan pada hari ini, kami tidak lupa. Dia melupakan. Dia meninggalkan oleh kamu, tak boleh. No. Hari ini masuk ke sana. Sorry lah. Orang masa ini baru berhati-hati. Hati itu dah lelah. Masa lagi. Sorry. Tak boleh. Aduh, campur, tepi, sombong. Orang kaki tak sombong. Orang kaki tak diangkut. Kalau betul, jangan apa lagi lagi itu. Kalau betul-betul, ni buat jatuh lagi lagi. Kalau betul. Nah, sombong. Bila bangka kau malaikat jaga semua lahir Allah. Semua tahu tak ni. Amu solat. Cukup. Ada itu je. Tengok. Kata Pak An. Bagaimana kamu lupakan hari ini? Kau nasihatum liqa ayyamikum hadza inna nasinakum. Kan itu kata Pak An. Baca dia. Nak buka aku nama dia tak boleh kan? Kita masih nak minta sini kan? Nak minta sini. Nak minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana kamu dulu angkuh di dunia, sebagaimana kamu dulu sombong di dunia, sedangkan diturunkan Quran untuk firman Allah, diturunkan maklumat, kamu nanti
akhirat ini, 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 ini. Tapi walaupun kamu berimanlah pada Allah, tak jadi Tuhan. Berimanlah dengan hari akhirat, tak jadi di hari akhirat, tak jadi. Semua dia hilang, semua dia sebab dia sombong, angkuh. Bila dihadapkan kebenaran. Dia tak boleh dihadapkan kebenaran, dia sombong. Ada orang yang sombong, setiap orang kasih kurang itu sombong. Sebut pasal kaki, sebut pasal rapi tadi, dia ke mana dia itu. Kita tak untuk nenek kita namanya dah mati. Oh, nenek moyang kita tak ada siapa orang kan? Tak ada seorang pun. Bukan kita tak tahu untuk nenek kita mati apa kan? Kalau betul, kalau betul, wah, kan mati. Oh, ni tak tahu mana dia untuk nenek-nenek kita mati. Dia tak ada. Muhammad Nabi Jabok, Pakit pun tak. Tak sama betul. Dia mari ikutnya, ada lagi. Tuhan Jabok. Seperti mana kamu dilahirkan dulu, mudah dia Tuhan membangkit lagi. Mudah. Macam kita jadi gini, hasrat dari mana? Daripada sperma di maupun dulu. Ya Allah, laki di maupun. Satu dari itu. Nak bangkit balik itu dari semua. Tak sesuai langsung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelik sangat bangkit. Kamu jadi pelik. Tiga ni jadi orang pelik dan kau bangkit itu pelik sangat. Nah, itu bersusun. Sampai ni ibu lagi bersusun balik tuan. Boleh balik ke surah kiamat. Ada masalah. Kami mampu yang biru. Kami mampu banana dan boleh menghitung semula semua orang jari. Sorang-sorang. Walaupun orang jari kita ni berlainan lagi. Tak sama satu kampung di dunia. Tak sama lagi ni sendiri ni. Tak ada orang sama. Tak ada orang sama ni pun Tuhan kata tahu buat lagi ni pun tak ada masalah. Banyak kategori nak ada Anusawiyah banyak. Kami mampu nak susun balik, nak buat balik ni. Gali-gali, cak lagi seorang-seorang. Tak ada masalah buat Allah SWT. Bakit balik pun ada masalah. Kita jadi ramah ini pun tak ada masalah. Kepala hari seorang-seorang, kepala hari seorang-seorang tak ada masalah. Lahir dalam masalah, lokal bangkit masalah. Masalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak solasi, banyak cerita pasal. Tak ada masalah bagi Tuhan. Senang dia orang itu. Benda itu pun untuk mati sendiri. Dia kata susah. Bagi Tuhan, kita memang susah lah. Buat rombok, buat rombok. Boleh jalan, tak. Boleh jalan rombok itu. Orang kata tukang dengan sekalian. Padahal jalan tak. Mana si dia punya bohong dek tangan. Tak ada orang cukup uji pun. Robok dia membuat jalan mana? Ya aku sini. Sekat. Allah cukup tangan apa-apa ni? Allah Ta'ala buat mana si dia? Seorang lahir. Dia buat kalau salah mulanya. Tak ada orang tangan. Allah cakap dia pun. Mana si dia? Alhamdulillah. Manusia susah, awak sendiri susah. Tuhan susah. Senang dia. Tapi Allah SWT sikit-sikit kita kasih doa. Waduhku azab al-khuldi alamah dan rasakanlah azab yang pedih. Kalau ni takut ni. Azab tu pedih doa. Azab tu teguk doa. Kekabung doa selatan. Kalau azab sementara itu pasti. Walaupun azab itu teruk, tapi dengan sementara itu mana ada ujung dia. Kalau ini Tuhan kata waduhku azab al-khuldi, maka rasakanlah azab yang dekat. Oh, dia berkat ingat jalan. Kesankan anak dia janganlah awak bersih. Janganlah. Kalau punya azab kita buat susah. Pesan ini untuk ke sini, ini untuk akhirat ini, untuk rapat sini, nanti akhirat ini. Mau belajar dong, ayat 12 itu dapat belajar sedari yang tak boleh itu. Mau belajar dong, kalau mau pesan bukan sini, kalau mau pesan ini, akhirat itu. Lalu Tuhan dan Al-Khulti, rasakanlah kamu semua azab yang kekal.
lima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Bila kerja tu dunia, nah, apa kamu buat di dunia itu? Itu tak usah kata semua mungkin itu waktu tu. Dan apa yang kamu buat dalam masalah dunia itu, sebab kita buat, sebab kita kata lalu ku ada dan kundi lima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Kok mati wak muda, telinga wak muda, tanah wak muda, lita wak muda, kaki wak muda, kok tu jawablah. Jadi sudah kita faham pertama. Pertama, kita kena tengok sempat akhirat. Yang kedua, kita kena yakin betul-betul masalah. Kena besar tanah anak itu. Nakal walaupun akhirat itu. Toba, sebelum tak semayang, sebelum tak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mau belajar dah, 12, 14 surah As-Sajdah. Kalau belajar dah, takkan sama orang pengetahuan itu tak tahu. Baik, belajar. Nanti Musa yang kehilangan Musa. Nanti nak balik, nanti nak buat amal sahaja. Kalau itu apa? Kalau nak buat, sini. Nak bertawabat, sini. Nak ibadat banyak, sini. Sebab kita nak tangan kita buat, kaki kita buat, mata, telinga, lidah, semua itu akan diperlukan di akhirat nanti. Kalau kita buat lagi, kalau kita buat, kalau kita yang kita buat. Coba sama lah semua saya buat perempuan semua kemudian lah semua siapa dulu? Siapa adik nampak adik itu selain itulah ujian adik itu nak jawab jadi sedikit banyak lah kita nak jawab pilihan berapa pun kena jawab betul insyaAllah. Nah, pilihan kita di sini faham tak tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.